Assalamualaikum. Aku lagi mau ganti hand shower baru buat di kamar mandi. Dan yang aku pegang ini adalah Genie Hand Shower dari American Standard. Genie Hand Shower ini sudah mendapatkan penghargaan Red Dot Design Award pemenang tahun 2018. Nah, kelihatan ya, ini kelihatannya desainnya bagus banget. Yuk kita unboxing dulu ya. Kita unboxing Genie Hand Shower dari American Standard. Kotaknya ini ya cukup bagus. Kemudian ini gagangnya. Nah, ini lubang-lubang pancurannya, katanya ada 120. Oke. Selain itu ada ini ada buku petunjuknya. Dan ada juga ukurannya. Selain itu ada ini holder buat nempelin nanti di dinding, jadi nyimpen showernya. Ini juga selangnya, jadi udah cukup komplit, kita tinggal pasang aja. Nah, ini kunci untuk ngebuka lubang hancurannya tadi. Jadi kalau misalnya udah kelihatan kotor, kita bisa bersihkan dalamnya. Dibuka dulu terus dibersihkan. Oke. Oke, kita akan coba hand shower kita yang baru ini. Kita akan lepas yang lama. Berarti nanti karet. Oke, ternyata masangnya gampang banget. Tapi kita tinggal copotin yang lama, kemudian yang baru sudah terpasang. Kita lihat pancurannya seperti apa. Siapa yang mau mandi? Cukup lembut, tidak terlalu deras. Tapi memang ini nggak bisa diatur seperti yang lama. Kalau yang lama kan bisa diatur kencang banget atau cukup lembut. Oke, begitu. Nah, ini kalau kita mau bersihin, jadi ini kuncinya, kita tinggal buka. Terus ya, kita sikat atau apa. Nah, itu tadi dia unboxing Genie Hand Shower American Standard yang tadi sudah dipraktekkan oleh suami saya. Apa saja isinya dalam satu paket dan juga bagaimana cara pemasangannya dan cara membuka ininya, kalau apa cara membuka lubangnya ya kalau mau dibersihkan. Ternyata mudah banget, dan tadi yang harga satu paket itu dengan selang serta holder yaitu Rp275.000. Tekanan airnya saya sudah rasakan sendiri, deras tapi juga lembut. Airnya keluar deras tapi tetap lembut di kulit gitu ya. Oke deh, selamat mandi.